Pokoknya malam ini, Dedi akan berjuang buat kalian. Begadang sampai pagi. Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 27 Juni hari ini. Pada saat itu Starla terlihat sudah tertidur lelap karena kelelahan menjaga kedua anaknya. Arya pun berinisiatif memberikan musik untuk Starla bisa tertidur tanpa terganggu tidurnya. Arya pun menggantikan Starla untuk menjaga kedua anaknya saat itu. Saya nggak nyangka aja bisa terjadi kekacauan sebesar ini. Arya merasa bersalah dan mencoba menceritakan hal yang telah terjadi mengenai Dafa anak Nico. Nico yang sebelumnya terlihat sangat kesal dengan Arya karena mengira Arya sengaja melakukan hal yang tidak baik sehingga Dafa tiada karena kehilangan pendonor darah untuknya. Arya pun jelaskan hal tersebut pada Starla dan merasa cemas bila sesuatu konflik akan terjadi di antara mereka berdua. Apakah Starla bisa membantu Arya untuk selesaikan masalah tersebut? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Udah menyebabkan kematian anaknya Nico, Dafa.